Arus balik Lebaran 2022 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat tajam sejak Jumat 6 Mei 2022. Para pemudik memilih kembali lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang sekaligus telah berakhirnya masa cuti Lebaran. Arus balik penumpang pesawat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat signifikan pada H+4 Idul Fitri 1443 Hijriah. 131.000 penumpang moda transportasi udara datang dan pergi lewat Bandara Suta, 90% penerbangan domestik dan 10% internasional. Pergerakan penumpang meningkat sejak 2 hari pasca Lebaran dan didominasi oleh penumpang domestik. Ya, jadi untuk di Bandara Soekarno-Hatta saat ini memang sudah terlihat ada tren kenaikan untuk penumpang yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk hari ini saja prediksi penumpang yang akan berangkat dan datang sekitar 131.000 penumpang. Nah, komposisinya itu mayoritas adalah 90% domestik, 10% internasional. Dan untuk 90% itu tuh 60%-nya adalah datang dan 40%-nya adalah penumpang yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi secara tren sudah ada dari H+2 sudah ada tren kenaikan penumpang yang di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu yang datang maupun yang berangkat. Salah seorang penumpang, Imas, memilih kembali lebih awal. Tujuannya menghindari jalan satu arah ke kota tujuan, sekaligus menghindari lonjakan harga tiket pesawat. Agak panjang, ini kebetulan sebenarnya dari Lumajang, cuman untuk mau ke Bandung. Nah, tapi jadinya saya ke Surabaya dulu, Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta mau naik travel ke Bandung. Kenapa muter-muter gitu? Nah, sebenarnya dari Surabaya ke Bandung itu sekarang ada pesawat yang langsung. Nah, cuman harganya rada gak make sense gitu, beda 1 juta dengan kalau aku ke Jakarta. Jadi aku mau ke Jakarta. Memang berapa sekarang tiketnya? Kalau langsung ke Bandung itu 2,3, kalau sekarang ke Jakarta 1,3. 1,3. Oh, jadi memilih melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung lewat darat. Pergerakan penumpang arus balik mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi akan terjadi pada H+5 Lebaran atau Sabtu 7 Mei 2022. Pihak Bandara Suta juga sudah menyiapkan subterminal 1B untuk mengatasi terjadinya penumpukan penumpang. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.